Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alfiano Erfadila. Dan pada kesempatan kali ini kita mau review review truk Farel warna-warni nih lampunya. Kira-kira gimana keseruannya atau pakai lampu, ada lampu apa aja nih di truk ini? Coba aja langsung kita tonton videonya. Check this out. Oke guys, kita coba deketin aja yuk truknya nih. Kita dari sisi bagian depan ada stiker Far Lovers. Di sini. Enggak ada. Di sini ada strobo. Oh iya, strobo pasti mantap. Kemudian dia pakai bumper Jetboost 3. Model Jetboost 3. Ikut kedip ya, ikut sen kedip. Terus ada lampu lagi di bagian samping. Dan di yang bagian atas ini ada running text RGB, warna-warni juga ini. Wow, mantap. Ruangan kabin warna merah. Kemudian di bagian samping ini ada LED running juga nih, ikut sama sen. Sama bagian bawah ini warna pink, dia ikut berkedip. Dan di bagian belakang sini ada lampu. Ini Fortuner ya? Iya, lampu Fortuner. Wow, mantap. Keren sekali. Coba kita ke sisi bagian kirinya. Bagian kirinya juga sama, dia ada lampu running. Boys, pokoknya boys, lur. Yeah. Oke, saya lagi bersama Mas Sofi. Alim Eka. Alim Eka, supir dari Farel. Iya. Oke, terus ini, wah lampunya banyak banget ini, sama lampunya. Ah. Ini buatan karoseri asli atau gimana ini? Karoseri sama. Oh, sendiri kalau seri Tanah Saputra ya? Harganya? Oh, aksesorisnya ini kan mantap harga, banget. Harganya itu kalau kita lampu belakangnya itu 6 juta. Lampu Jetboost depan ini, Jetboost 3-nya itu 2 juta. Ya, kalau running tag-nya itu 2 juta juga. Strobonya 1 juta. Ya, sama lampu-lampu di Pak itu semuanya borongannya itu lampu kolong-kolongnya itu 2 juta juga ya, sama modulnya. Lumayan ya berarti ya. Iyalah. Ini masih kosong nih, belum ada muatan lagi. Belum, ini sama masih antri sama. Mungkin besok lah. Mungkin besok ya. Iya. Kita kan masih capek ya.
Pikirannya belum tenang ya. Iya. Masih ada kemarin. Oke, Sam, terima kasih nih, mungkin segini aja dulu wawancaranya. Siap, siap. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Siap. Hati-hati di jalan, Sam. Terima kasih ya. Makasih. Oke, guys, jadi itulah wawancara saya bersama Mas Alim, supir dari Isuzu Farel, Banyuwangi.